Guys, selamat datang kembali guys di channel aku. Dan hari ini sore hari sih guys, mataharinya di sana guys sudah di bagian timur, dan sekitaran ini jam 5:30 sore guys. Jadi di sini kemarin kan yang aku nabas rumput, ngari rumput lah guys, ini ada satu sarang burung guys di sini. Sarang burung sinter-sinter nih di bagian bawah ini guys. Hari ini guys 29, aku mau tengokin lagi sarang burung yang ada di tanah, sarang burung sinter-sinter guys. Kenapa guys aku nggak setiap hari nengokin? Takutnya kalau burung hari sih guys, seperti burung puna yang dulu pernah aku tengokin tiap hari guys. Jadi hari ini aku mau tengokin lagi guys. Kita pantau guys bagaimana keadaan telurnya guys, yang ada 5 biji kemarin di sini guys. Sarangnya dekat sekali dengan tanah guys. Nah ini dia. Nah guys, indukannya baru terbang guys. Oke, dia kayaknya ngeramin. Bentar ya, aku bikin video dulu ini. Update guys. Telurnya masih ada 5 biji guys. Nah, ini dia. Bagus banget guys, 5 biji guys terusnya. Agak mirip dengan telur ruak-ruak guys, tapi beda sedikit. Untung dia nggak ngeraju ya guys, ditebas kemarin di sini aku. Ya, untung aja dia masih ngeramin. Dan alhamdulillahnya ini enggak ada guys ketemu predator. Makanya aku tiap hari enggak tengokin guys. Soalnya takut kalau ketahuan predator guys. Ya udahlah. Jadi nanti kita bakalan lihat lagi guys bagaimana sarangnya, semoga baik-baik aja ya. Oke. Cukup ini aja dulu guys. 3 hari dengan hari ini, 4 hari dengan hari yang ketemu, baik-baik saja alhamdulillah. Oke guys, ini dia guys, telurnya udah menetas dan tinggal 2 biji guys. Anakannya ada 1, gak tahu guys yang lainnya kemana, atau telurnya hilang, atau udah menetas guys, anaknya udah jalan mungkin. Jadi indukannya baru terbang ke sana guys, ke situ. Nah, dia terbang pas ada aku. Dia nungguin di sini guys. Pas sebelumnya aku nggak kerekam guys, waktu aku nggak ngomong, indukannya itu melompat guys, kayak marah aja diliatin anaknya di sini. Pas aku lagi ngecek sekitar jam 4 tadi sebelum aku buat video ini, indukannya marah guys di bagian situ tadi. Indukannya terbang, mungkin nggak akan jauh, biasanya nggak akan lama bakalan kembali indukannya. Nah ini dia anakannya, serta telurnya masih ada 2 biji. Anakannya tinggal ada, anakannya ada 1, nggak tahu guys duanya kemana, mungkin ada di dalam sini, aku juga nggak tahu guys kemana anakannya. Kayak ada bunyi kucing aku guys. Oke, jadi aku akan coba rekam guys indukannya kembali gimana, pengen ngelihat aja ini. Oke, oke guys, sekarang aku tinggalin, apakah induknya bakalan datang guys. Ini udah hampir jam 6 sore guys, jadi aku mau lihat indukannya apakah ngebawa anakannya yang lain guys, atau emang nggak tahu kemana yang 2 bijinya guys. Kemarin itu ada 5 biji dan sekarang cuma ada 3 dan 1 netas, 2 masih belum menetas. Oke, aku tinggalin dulu, aku lihatin.
Gak tahu nih guys, apakah indukannya ada apa enggak, tapi anaknya yang satunya udah enggak ada, udah jalan kayaknya anaknya. Setelah kemarin menetas guys, hari ini tanggal 2 Mei, dan aku lihat pagi tadi indukannya masih mengeram ini guys, ini telurnya yang 2 biji lagi guys. Tapi nggak tahu ini indukannya nggak ada lagi guys, mungkin dia lagi di dalam semak ini ngurus anaknya yang 3 ekor. Nyatanya sih aku mau rekam, tapi kayaknya indukannya nggak ada lagi. Biasanya indukannya barusan pergi ketika aku datang, tapi ini nggak ada lagi guys. Nggak tahu entah di dalam semak ini atau di mana indukannya, coba aku lihat dulu. Kau udah ditinggalkannya ya guys. Biasa indukannya terbang guys, dan aku nggak tahu si burung sinter-sinter ini apakah ininya anaknya bunyinya gimana gitu. Ini nggak ada bunyinya guys. Nih kemarin aku lihat anaknya ke dalam sini guys, situ kan sarangnya. Oke, kayaknya dia nggak bakalan kembali juga ke sini. Mungkin telurnya udah nggak mau netas lagi, atau dia udah, ya, udah nggak mau lagi. Mungkin bisa jadi. Aku nggak tahu sih. Di mana indukannya, guys? Oh ya udahlah, cukup di sini aja, guys. Ini, kecuali aku lihat ngetas lagi, guys, baru aku akan rekam kembali ini telurnya ini guys. Oke, terima kasih guys untuk kalian yang udah menonton video ini. Kalau suka jangan lupa like and subscribe. Terima kasih banyak guys, dan aku akan ngeliat lagi nanti sarang burung yang ada di sekitaran tempat aku ini guys, maupun yang di kebun atau yang di hutan semuanya guys, kalau ada yang ketemu ataupun anakannya, begitulah.